Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli wajudan manna la biktisabi minna بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا sebelum kita turun, kita ambillah keberkahan tempat yang kita ada ni. Kita ambil keberkahan ini, mudah-mudahan kita dapat sampai sini, dia menjadikan satu keberkahan untuk kita balik Singapura besok, memotivasikan kita untuk lebih bersungguh-sungguh belajar baca Al-Quran. Itu penting. Boleh kita tutup dengan baca doa, mudah-mudahan doa ini juga akan memberikan keberkahan kepada kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan mereka yang mengaminkan doa ini juga akan mendapat keberkahan doa yang kita doakan. Siapa yang amin, dia untuk. Okey. Kita ambil keberkahan daripada tempat yang pernah menjadi sejarah turunnya wahyu pertama. Mudah-mudahan kita akan diberikan rahmat daripada Allah SWT serta kita juga mendapat syafaat daripada Al-Quran itu sendiri, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu bil Islam, wa lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami yang daif lagi kerdik, ya Allah, menadah kedua tangan kami, ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Allah, kami mohon agar Kau ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah, segala dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah, segala dosa-dosa anak cucu kami, ya Allah, dan juga segala dosa-dosa guru-guru kami, ya Allah, sama ada dosa-dosa tersebut merupakan dosa-dosa yang besar maupun dosa-dosa yang kecil, sama ada dosa-dosa tersebut, ya Allah, dilakukan oleh kami dengan disedari maupun tanpa kami sedari, ya Allah. Ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Zal Jalali wal Ikram, sampainya kami berada di atas puncak Jabal Nur ini, ya Allah, Engkau kurniakanlah keberkahan yang ada tersirat di Jabal Nur ini, ya Allah, dan Engkau kurniakanlah kami, ya Allah, syafaat Al-Quran di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau kurniakanlah syafaat Al-Quran kepada kami, ya Allah. Engkau kurniakanlah syafaat Al-Quran kepada kami, ya Allah. Engkau kurniakanlah juga syafaat Al-Quran ini kepada setiap ahli keluarga kami, ya Allah, kepada setiap anak cucu kami, ya Allah, dan Engkau kurniakanlah juga syafaat Al-Quran ini, ya Allah, kepada sesiapa saja yang menonton video ini, ya Allah, dan mereka mengaminkan doa kami ini, ya Allah.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك رب إذا عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم Alhamdulillah, mudah-mudahan memberi sedikit sebanyak manfaat buat kita. Sebab itu kita dapatlah sedikit sebanyak manfaat dan diharapkan dengan manfaat ini juga dapat kita mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب